ingin menyebut beberapa perkara kaitan dengan penyebutan masjid. Ya, sebab Bapak itu musim cuti sekolah, musim ramai yang kurang bersunat atau menikah. Ya, dengan kegairahan orang balik kepada agama pada hari itu, maka ramailah orang cuba mencari keberkatan melakukan akad nikah di dalam masjid. Ya, ikat ke dalam masjid. Apa pandangan agama pada nikah dalam masjid? Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'limu hadzal nikahu waj'alhu fil masajid wadribu 'alaihi min tufuf." Ya. Iklankan, isytiharkan nikah ini. Adakan perkahwinan itu di dalam masjid dan ketuklah duf. Ya, di dalam dan ketuklah duf sebagai mengisytiharkan perkahwinan. Tuan-tuan dan puan-puan, hadis itu keluar pelajaran kepada kita. Kita sebut tadi tentang orang-orang Habsyah bermain tombak di dalam masjid. Kita juga sebut tadi tentang jariah yang menyanyi di dalam rumah Nabi. Dan bila kita melihat sesuatu, kita mesti lihat pada tempatnya, jangan dicampur. Baik, Nabi sebut a'limu hadzal nikah, isytiharkan perkahwinan. Supaya kahwin mesti ada saksi. Apa tujuannya? Ada orang tahu Siano bin Siano dah kahwin dengan ya, Siano binti Siano. Ada orang tahu? Ataupun dia ada, dia tahu ya, perkahwinan fulan bin fulan dengan fulan binti fulan. Dan Nabi menyebut, adakan nikah itu di dalam masjid. Baik. Lalu oleh sebab tepnya nak ambil berkat nikah dalam masjid. Aku nak baca kat nikah atas mimbar, kata. Ini kita buka. Aku nak duduklah tepat sejadah imam macam nikah. Contoh tuan-tuan, kita sebut dia boleh macam nikah dalam masjid, tapi perlu lihatlah tempatnya. Apa disebutnya bukan masjid? Yang itu yang kita perlu beri nasihat di antara satu sama lain. Betul, bagus nikah dalam masjid, tempat barokah. Tapi tempatnya ramai. Nomor dua, masuk masjid mesti ada adab. Bila masuk masjid, apa baca kita mula? Salat tahiyatul masjid, perintah Nabi. Sehingga semacam sekarang ulama ibadat hampir-hampir wajib tahiyatul masjid sebagai menghormati masjid. Sehingga waktu haram pun lebih kita sholat tahiyatul masjid. Itu oleh kamu yang orang-orang mangga takut beliau yang tunduk. Kalau dia untuk tu, lupa aku. Ambil untuk tu, mana mangga telur tu lah. Mangga aja masuk ke masjid. Adab masuk dalam masjid. Belum lagi tak hubungan maklimah ke dengan berlenda-lendanya, dengan berkilat-kilatnya, ya, dengan baju yang tidak sanggup buah nangkapnya.
masuk masjid kok. Ya, belum lagi rambut warna hijau, warna merah, warna kuning, warna kelabu. Masjid. Ya, tidak saya katakan. Mungkin tiba-tiba tidak rambut kuning hijau ya, duduk rambut merah. Kita nak berbunyi. Masjid. Eh, yang mana? Nanti mana boleh nikah dalam masjid? Betul, kita sih menafikan. Tapi mesti ingat, ya, masjid. Belum lagi cerita. Ya, saya mana tadi nak selalu kita ceramah mendasuk, malam tu ceramah mendalam siksu. Belum lagi cerita bila macam nikah, nak laki duduk sebelah nak perempuan. Tengah-tengah masjid ya. Rombongan maklimah ke semua berlaku. Rombongan yang akmat ke semua berlaku. Maka beginilah si akmat duda tadi dengan maklimah yang baik. Dalam masjid. Si boleh kamu kita merah akad nikah tidak tu? Puan lelaki kawasan sah puan lelaki. Puan perempuan kawasan sah perempuan. Si boleh kan? Kenapa waktu semua yang boleh? Waktu nikah sih boleh. Ya, yang itu kita mesti betul, tuan-tuan. Nak boleh sesuatu, biar betul. Biar betul. Apa kata kita semua yang isyak itu? Sidak nak lima belakang itu, sah pertama, dapat mat sah kedua. Langgam dia, orang semua yang dekatnya. Masjid. Ya, belum lagi lepas saya upacara membatalkan wudhu tadi. Di sini upacara membatalkan wudhu ya, dalam masjid. Lepas apa lagi upacaranya? Upacara berdambal-dambal dalam masjid. Belum lagi seorang lakinya dibawa tanggung bahan berdampingnya. Dan kan, apa terdibah bunga dengan Allah. Masjid, tuan-tuan. Masjid. Apa kata Allah Taala tentang masjid? Wa annal masajidalillah. Ya, masjid itu milik Allah, tempat kita menyembah Allah. Tapi sudah menambah Allah dan masjid. Ya. Nah, belum lagi cerita bila ada yang baca, oh boleh pukul dendam dalam masjid. Wa dhubu alaihim bitufan. Sedangkan hadis sih bermaksud tidak ya. Hadis bermaksud bila ada wanita pukulnya duf. Ya, duf doa. Duf sebenarnya tidak mempang kecil ya. Bukan dendam Cina. Pukul dengan bubur di kampung. Eh, mana ya? Eh, dalam masjid. Ya. Boleh kita dendam dalam masjid. Tidak ada dendam dalam masjid. Masjid. Apa maksud masjid? Tempat sujud. Apa tujuan masjid yang dalam? Untuk solat, untuk baca Quran, untuk zikrullah. Untuk dendam kan? Tuan-tuan, benar itu agak merisaukan kita. Mungkin anak berdendam, nak berlaku luar masjid. Jangan dalam masjid. Sebab itu masjid. Ya, ada dalam masjid mesti jaga. Kasih akan buka. Baik ada ruang layakan, baik ada ruang nikah, baik ada ruang apakahnya tetap masjid. Ya, ini tetap masjid. Sebenarnya masjid sih boleh dialih. Jangan kita nak mengalah. Tidak itu, tidak Hindu lah. Nah, semua kecil yang punya satu mati nahan. Semua jadi. Masjid tempat kita tutup rumah Allah. Mesti menjaga, mesti menjaga, mesti pastikan segala peraturan adab tata caranya mesti ikut aturan Allah. Sehingga para ulama yang mensyarahkan hadis tentang perkahwinan tentunya menyebut bahwa yang mukul dendam adalah wanita. Dan di sini yang mukul tempat sama perempuan. Tuh, kau tak ingin madu, kau puan nama. Baik.